Akhirnya pertarungan yang ditunggu-tunggu masyarakat Indonesia akan terjadi. Oh, high kick dari Ferdian Paleka, boost kick. Kita lihat apakah Kaiser Kubis bisa menangkan Ferdian Paleka. Oh, high kick. Kita lihat apakah Ferdian Paleka bisa bertahan di ronde pertama ini. Pukulan memutar yang sia-sia tidak berguna dilakukan oleh Ferdian Paleka. Kaiser Kubis mendapatkan back. Boom, boom, apa yang terjadi nih, boom? Jadi next, siapa yang mau Anda tantang di pertarungan berikutnya? Ferdian Paleka. Ready para gila. Men, lo di Kawat Paleka lo gak boleh pensiun, men. Lo di Kawat Paleka gak boleh pensiun. Ready. Zenwalk Radiato. Oh, ini dia Kaiser Kubis. Ya. Di backgroundnya bang, seorang content creator lah bang. Dan ini mengendalikan gaya Alex Pereira bang. Kemudian kita lihat dari coachnya, dari cornernya. Betul sekali, alat merupakan fighter. Di One Brand MMA bang. Oh, ini dia. Tajam sekali tatapan dari Kaiser Kubis bang. Di Celebrity Fight, Bu. Sebenarnya Celebrity Fight ini, One Fight ini sudah beberapa kali ya dari dulu ya. Dan justru yang memulai awal-awal adalah One Fight MMA, Bu. Iya. Randy Pangalila juga merupakan jebolan dari One Fight MMA, Bu. Tapi ke sininya agak susah karena para selebriti itu tidak menguasai. Berpikir dua kali untuk bertarung di Mixed Martial Art ya. Ini terus MMA ini suka di boxing. Betul lah ya. Betul sekali, Bung. Ya. Ini harus benar-benar melengkapi banyak skill, Bung. Uh-huh. Selain cuma striking, boxing enggak cukup. Kita harus punya ground fighting, Bung. Oh. Katanya, Bung. Dan istrinya ini, Bung, dari Kaiser Kubis, Bung, support langsung. Ya. Ini dia support langsung dia. Ini dia solidaritas dari tim Kubis, Bung. Kubis berusia 30 tahun, Bung. Terus sekali kelahiran dari Penajam, Kaltim, Bung. Dari Kalimantan Timur, Bung. Kita lihat istri Kubis menyaksikan antusias sekali melihat Kaiser Kubis. Antusias sekali, Bung. Kita berharap dari One Red ini bisa boleh menciptakan sosok Randy Pangalila berikutnya. Berikutnya, iya. Kita harapkan juga. Betul sekali, Bung. Tapi memang secara Bung, kalau mixed martial art itu memang lebih beresiko. Betul sekali. Dan juga skillnya yang diperlukan bukan hanya tendang, pukul, maupun banting dan juga kuncian, ya kan? Yang paling sulit pelajari itu adalah ground fighting. Ground fighting dan juga... Tidak cukup setahun, itu nggak cukup Bung, buat belajar ground fighting. Dan juga durasinya, Bung, fightingnya satu ronde betul 5 sekali, menit, Bung. Panjang sekali 5 menit. Ini dia dan ritual dari Kaiser Kubis, Bung. Di sini menggunakan glove hybrid. Lebih sedikit aman. Lebih aman. Daripada glove yang dipakai real fighter. Pada small glove sekali. Itu lihat Kaiser Kubis. Sudah berada di tengah-tengah pelaguan. Dan Randy Pangalila juga berada di sini, Bung. Menyaksikan pertarungan Celebrity Fight. 3, 2, 1. Paleka, si Public Enemy, Frank Sampah. Frank Sampah, Bung. Kita belakang-belakang dia, Bung. Berkali-kali terkena kasus, Bung. Ya. Kasus, ya. Dan tidak kapok-kapok dia, Bung. Tapi kali ini cukup positif, Bung. Kali ini cukup positif. Kita selesaikan di Octagon One Red MMA. Jadi bisa dibilang One Red MMA mewadahi orang-orang di luar sana yang memiliki konflik. Dan ini dia tim Ferdian Paleka cukup banyak menghadap berat apa mana juga mengawalnya, Bung. Ini kostumnya kalau kita bisa lihat kapan, Bung? Kostumnya seorang raja. Raja, ya. Kubis terus mengamati dari atas kanon. Kita lihat apakah sesuai dengan gaya bertarungnya nanti seorang raja nih dia pakai kostumnya, Bung. Ya, kita harap dia juga akan menunjukkan skill di atas oktagon ini, Bung. Ini dua glove yang berbeda, Bung. Di mana
Kaiser Komis memakai glove lebih ke arah seperti tinju, memang lebih ringan ya. Sementara kalau Paleka, Medan Paleka, kita lihat seperti kayak glove-glove Sama, Bung. Sama glove mereka berdua, Bung. Hybrid. Glove okay. MMA hybrid, sama, Bung. Dan di sini, cage weight, Bung, ya, 65 kg. Secara berat badan memang Paleka jauh di atas Kumis ini, Bung. Dan di sini terjadi make a deal. Ya, kedua fighter sepakat untuk bertemu di 65 kg. Ini si Kaiser Kumis menaikkan berat badannya, Bung. Ya, kalau dilihat dari motivasi kedua fighter ini terjun di sini adalah karena untuk menyelesaikan persoalan dia yang sekali. Betul sekali. Ya. Dan kita lihat rambut dari Ferdian Paleka. Kita lihat jari jari ya, gelapnya ya. Lihat, ya. Wow, angel kita menari, meliuk-liuk di pinggir oktagon. Ya. Kita lihat Paleka sudah dipanggilkan Paslin. Satu gelap merah, satu gelap. Akhirnya pertarungan yang ditunggu-tunggu masyarakat Indonesia akan terjadi di Octagon One Belt MMA. Ini akan mengukir sejarah kembali celebrity fight digelar di One Belt MMA. Iya. Wow, ini dia gaya Entus Paleka. Iya, Paleka. Woi, sombong sekali kita lihat tuh Paleka kata Kumis lu. Katuk, kalau kita lihat secara masalah seperti apa kedua kali itu. Kapal. Sudah panas. Tunggu, sabar kalian. Sabar. Ini Bang Rusu belum apa-apa nih, Bu. Menarik nih, Bu. Sangat menarik sekali, Bu. Posisi yang sama.
berbahaya sekali, iya, Bung. Mau position, Bung. Iya. Ini sangat berbahaya sekali posisinya di yang diperoleh oleh Kaiser Kosovo. Lanjut! Lanjut! Kumis akan kesulitan untuk keluar di posisi ini. Yang gokil ini, mereka meniksa Kaiser Kumis. Siksaan mereka kita lihat Kaiser Kumis, Bung. Kalian Taleka menguasai pertarungan ini, Bung. Apakah bisa keluar dari posisi ini Ferdian Taleka, Bung? Terus ground and pound dari Kaiser Kumis, Taleka, Bung. Apakah Kaiser Kumis bisa keluar dari posisi ini? Habis oleh Ferdian Palega. Tentunya di sini Palega akan mendapatkan banyak lawan berikutnya, Bung. Dan tim dari Palega tidak terima, tim dari Kaiser Kumis tidak terima, Bung. Kita lihat harus sportif tetap tenang. Harus sportif di sini kita membuktikan siapa yang menang ya. Ya betul sekali, sudah selesai. Permasalahan ini sudah harus selesai sampai sini. Digulung di ronde pertama Kaiser Kumis oleh Ferdian Palega. Kita lihat gaya Palega, Bung. Selebrasinya, Bung. Sangat luar sekali terlihat. Bos. Habis. Ferdian Palega. Kita lihat slow motion ya. Kita lihat elbow masuk. Elbow yang pertama. Let's enter the zone. Tunggu pemulainya. Izinkan kami untuk mengundang Ketua Umum Tommy Komandra dan Cetanggi. Ini gila sekali. The winner is Ferdian Palega. Congratulations. Dan tentunya izinkan untuk history di mana untuk memberikan gaun di pemakaian kepada sang pemenang. Kemudian yang diundang Bapak Ali. Ambil ya. Penyebabkan sabuk kepada sabuk dan kita di sana lebih banyak Ferdian Palega. The winner! Wah, di Kumis lagi ya. Ferdian Palega! Tetap kita apresiasi, kita harus fire. Gentlemen. Wow. Palega, gentlemen. Congratulations. Dan tentu yang izinkan untuk Mr. Rally Palega untuk memberikan luar ekspektasi, luar prediksi, kemudian dilanjutkan lagi hari menyematkan sabuk kepada sabuk dan kita lihat tadi taruhan yang sangat hidup kita semua dan mudah-mudahan sangat baik. Ini tentunya menjadi kemenangan yang terlihat sudah sangat 100% tadi ya. Tapi bagaimana apa yang kita merasakan di Oktagon malam hari ini? Biasanya karena udah diprediksi bakal menang cepat. Wow, Oke. Jadi next, siapa yang mau Anda tantang di pertarungan berikutnya? Ferdian Palega. Randy Paralila. You next. Let go. Randy, itu makan siang gratis. Wow, sekali lagi berikan tepuk tangan yang meriah. Makan
Bukan gratis, bro. Bukan Randy. Yakin lo gak mau comeback? Randy, lo yakin gak mau comeback? Men, itu makan siang gratis, men. Yakin gak mau comeback, Randy? Makan siang gratis buat Randy tuh, men. Salah orang, men. Salah orang, men. Makan siang gratis buat Randy, men. Men, lo di Kawat Paleka lo gak boleh pensiun, men. Lo di Kawat Paleka gak boleh pensiun. Randy. Gak ada pensiun, brother Randy. Oke, tetap gue kasih apresiasi buat Ferdian Paleka. He gentleman. Dibuktikan di gentleman. Ya, inilah hiburan. Inilah entertain. Masyarakat Indonesia harus terbuka dengan ini. Apapun masalahnya, selesaikan di atas oktagon. Baksat di Paleka. Tetap di sini, tetap respect ya. Respect.